Hai, selamat kembali ke channel saya. Hari ini saya akan tunjukkan kepada kamu semua filming setup saya setiap kali saya buat YouTube video. Dan saya boleh cakap semua ni saya beli secara pelan-pelan, bukannya beli sekaligus. Saya student, so saya tiada sumber pendapatan yang tetap. Jadi saya kena kumpul duit sebelum beli semua barang ni. So untuk sesiapa yang baru bermula berjinak-jinak dengan YouTube, jangan risau kalau lighting tidak cantik, kamera tidak high quality, backdrop tidak cantik. Jangan risau, semua tu boleh diimprove pada masa akan datang. Yang penting kamu start dulu dan pelan-pelan improve dari satu video ke video yang lain. Dalam video ni, saya akan share apa barang yang saya guna, di mana saya beli barang-barang ni dan beberapa tips and tricks berkenaan dengan YouTube dan juga software yang saya guna untuk edit video dan gambar. Sebab saya selalu dapat soalan berkenaan editing software saya. So, apa kata kalau saya compilekan semuanya dalam satu video. Saya mulakan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan kalau boleh klik notification bell tu supaya kamu akan dapat notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like video ini supaya saya boleh buat lagi banyak konten macam ni in the future. Dan yang paling basic bila kita buat YouTube channel ialah kamera. Jangan risau kalau kamu tiada kamera DSLR ataupun kamera mirrorless, sebab selalunya kamera ni mahal. Sebagai permulaan, kamu boleh guna handphone sendiri dan saya rekomen untuk pakai handphone yang sekurang-kurangnya ada 8 megapixel supaya resolusi video cantik dan dia tidak pecah-pecah dan dia lagi jelas. Dan kamu boleh beli tripod untuk handphone daripada IG Shop ataupun Shopee dengan harga yang murah dalam RM10 ataupun RM15 sahaja. Kadang-kadang ada yang jual ring light sekali dengan tripod untuk handphone, so itu lagi bagus. Dan saya juga recommend untuk buat video menggunakan kamera belakang instead of kamera depan. Sebab usually kamera belakang ni mempunyai megapiksel yang lagi tinggi. Walaupun dia agak susah untuk buat video sebab kita tidak nampak diri kita sendiri. Video saya sekarang ni saya pakai Sony A5100. Dia ada flip screen di atas ni, so senang untuk saya tengok diri sendiri bila buat makeup tutorial. Ini ialah tripod yang berasingan daripada ring light di belakang. Ini ring light yang saya pakai sekarang, saya beli dari Carousel dengan harga RM200. Dan sebenarnya dia agak mahal, tapi masa tu saya tidak tahu yang ada ring light lagi murah daripada ni. Dan ring light ni dia datang sekali dengan handphone holder, tapi saya jarang pakai sebab saya prefer untuk pakai kamera bila buat video. Dia sangat-sangat DIY sebab boleh nampak wire-wire dia ni berterabur sana sini. Ini tripod yang dia sambungkan sekali ke LED light ni. So far, so good. Lampu dia sangat terang. Saya sudah pakai dalam 2 tahun dan dia masih dalam keadaan yang bagus. Untuk dapatkan alternatif yang lagi murah, boleh cari di Shopee sebab saya percaya mesti ada ring light yang lagi murah di situ, since di sana diorang jual dengan harga borong ataupun harga kilang. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk beli ring light, jangan risau, kamu boleh gunakan natural light iaitu cahaya matahari sebagai sumber lighting. Cuma keburukan dia, kamu hanya boleh buat video pada waktu siang. Alternatif lain, kamu boleh gunakan table lamp sebagai lighting kamu. Dulu saya pakai table lamp, walaupun cahaya dia agak malap dan tidak berapa memuaskan hati, tapi dia still berfungsi sebagai lighting saya. Saya akan tunjukkan klip video yang saya guna table lamp ni dan saya beli di Aeon dengan harga RM50. Mungkin kamu boleh dapatkan dengan harga yang lagi murah di kedai berhampiran dengan rumah kamu. Jangan lupa untuk beli bulb lampu LED yang mempunyai cool light, bukan yang warm. Yang warm tu warna kuning ataupun orange, so dia tidak berapa cantik untuk buat makeup tutorial. Tidak akan tunjukkan warna video secara betul, nanti dia akan nampak warna kuning-kuning ataupun orange. Dan kita tidak mau yang tu, kita mau lampu yang senatural mungkin. Seperti yang saya pakai ni, dia warna putih kan, so boleh nampak saya punya blusher, saya punya kulit muka dengan jelas. Untuk backdrop, kamu boleh pakai apa sahaja backdrop. Yang paling basic, pakai dinding putih sebagai backdrop. Ada juga orang yang gunakan bilik diorang sendiri sebagai backdrop. Dan ada yang lebih profesional, diorang akan pasang kertas warna di belakang diorang supaya supaya video nampak lagi profesional, lagi kemas. Tapi untuk saya prefer
pakai bilik saya sendiri sebagai backdrop supaya viewers dan subscriber saya akan rasa lagi connected, lagi rapat dengan saya sebab diorang nampak hidup saya yang sebenar. I mean, at least sebahagian daripada hidup saya yang sebenar. Saya gunakan katil saya sendiri sebagai backdrop dan saya juga pasang tapestry dan fairy light di belakang. Saya akan tunjukkan sekejap lagi macam mana saya sangkut saya punya tapestry dan juga fairy lights. Tapestry saya beli dari Shopee dengan harga belas-belas ringgit sahaja dan fairy light saya dapat daripada Kaison dengan harga RM10 sahaja. Untuk kepala katil saya beli bunga plastik daripada Kaison. Yang ni candle holder daripada IKEA. Ini lilin daripada Bath and Body Works dan ini dua-dua lilin daripada IKEA. Itu lampu LED daripada Shopee. Saya suka dekor yang agak simple, yang tidak keterlaluan. Untuk tapestry, saya beli penyangkut ni daripada Daiso. Yang ni penyangkut gam. Saya kena panaskan gam untuk lekatkan dia di dinding. Memang tahan, tidak akan jatuh langsung. Lepas tu saya pakai paper clip sebesar ni untuk clipkan tapestry. Sama juga macam di hujung tu. So since sudah ada penyangkut ni, saya sangkut saja fairy light di sini supaya dia nampak kemas dan cantik. Saya akan tunjukkan software yang saya guna untuk edit video. Saya pakai Filmora Wondershare. Filmora Wondershare ini namanya. Mari kita cuba start program ni. Saya pakai versi 8.7.0. Ini versi yang lama. Saya tidak pakai versi yang baru sebab versi yang baru tu agak leceh dan banyak benda yang serabut. So, saya malas mau fikir. So, mula-mula akan keluar interface ni. Di sini ada ratio video yang kita boleh pilih, widescreen, standard, IG dan juga portrait. Selalunya saya akan pakai widescreen ataupun Instagram punya ratio. Dan ada juga beberapa butang lain, tapi saya selalu pakai full feature mode. So, tepi ni ada beberapa projek yang saya baru buat. So, saya akan tekan yang paling baru ni. Nanti dia akan load terus semua video saya yang saya sudah save. So, dalam ni nanti saya akan import semua video masuk di sini. Saya akan pilih klip yang saya mau pakai, drag bawa ke bawah ni. Kejap, dia tengah loading. So, ini klip yang saya sudah cut. Saya sudah buang bloopers ataupun mana-mana klip yang buruk. Dan saya boleh add efek-efek yang saya mau. Saya masukkan teks. Boleh pilih transition apa, filter, overlay, element. Element ni macam gambar-gambar GIF yang bergerak-gerak dalam video. Overlay ni pula lebih kepada efek video yang cantik tu. Boleh letak bokeh, boleh letak old film punya efek, boleh letak TV static punya efek. And then filter ni, macam filter Instagram lah. Boleh letak yang mau warna putih kah, mau warna kuning kah, ataupun mau yang macam ala-ala fotografi kah. Then dia ada music ni juga. Tapi saya lebih suka untuk pakai music saya sendiri. So saya akan cari music daripada YouTube, download dan masukkan melalui butang import ni. Kalau kamu mau tahu dengan lebih lanjut, saya akan tinggalkan beberapa link di bawah untuk kamu cek. Atau kamu boleh juga tinggalkan komen di bawah kalau ada apa-apa soalan yang kamu mau tahu. Untuk music di video pula, saya suggest untuk pakai no copyright music supaya video kita tidak diklaim oleh YouTube. Saya tahu memang menggoda lagu-lagu yang ada di radio tu untuk kita pakai di dalam video kita. Music sedap, orang pun suka dengar, tapi music tu ada copyright. So copyright ni maksudnya kita tidak boleh suka-suka pakai tau. Kita kena minta kebenaran daripada empunya lagu ataupun music tu untuk letak di video kita. Kalau kita main letak saja, video tu boleh diklaim oleh orang tu sendiri. So bila video kita diklaim, kita tidak dapat untuk monetizekan video tu. Monetize ni maksudnya kita tidak dapat letak iklan di video kita. So bila tiada iklan,
keluarga adalah income kita kan. So macam di sana kita ada sedikit kerugian lah. Memanglah kita buat video ni untuk suka-suka, untuk sebagai hobi. Okay, why not dalam masa yang sama kita buat juga sedikit duit sambil-sambil kita buat video ni. So sebab itulah pentingnya pakai music yang free copyright. Untuk dapatkan music ni, boleh search di YouTube no copyright music dan download yang tu. Mungkin music ni tidak berapa sedap, kita perlu cari banyak music yang ngam dengan kita punya vibe, tapi percayalah dia sangat membantu bila kita upload video di YouTube dari segi klaim-klaim ni. Last sekali, untuk edit gambar ataupun selfie saya, saya pakai Facetune yang ini. Sebenarnya ini apps yang berbayar, tapi di iPhone saya, saya boleh pakai beberapa feature yang berbayar di Android. Yang ini saya boleh ubah saiz muka saya sendiri, saya boleh kecilkan, saya boleh tambah V, saya boleh besarkan mata, saya boleh vibrantkan lagi eyeshadow tu, saya boleh padam jerawat mana yang buruk-buruk tu semua. So it's a really helpful tool, tapi saya tidak suggest kamu untuk pakai sangat apps ni sebab kadang-kadang kan kita boleh ter-over edit gambar. So saya, especially untuk yang makeup, saya prefer kalau kamu keep the editing to a minimal level. Usually saya hanya akan smoothkan saya punya muka, hilangkan jerawat-jerawat di muka, dan saya juga akan vibrantkan eyeshadow. Sebab normally kamera tidak mampu untuk tangkap semua warna secara jelas di muka kita. Okeylah, kamera bateri pun tinggal 2%. So saya harap video saya ni sedikit sebanyak membantu untuk adik-adik, kakak-kakak atau sesiapa yang berminat untuk start YouTube channel. So don't forget to subscribe to my channel. I hope you like this video. Give it a big thumbs up and I'll see you in the next video. Bye!